Ayo dorong cepat gerobak ikannya. Matiin api ikan. Ada di situ. Ikan cakalang segar yang baru ditangkap ini memang harus segera diolah, teman. Oh iya, di desaku ini sentra pembuatan ikan cakalang fufu. Fufu dalam bahasa kami berarti asap. Ya, benar. Ikan-ikan ini nantinya akan diproses untuk menjadi ikan asap. Ali ngangkat ikan. Pino. Proses pengawetan dengan cara diasap akan memperpanjang masa penyimpanan ikan. Daging ikan yang dibelah dan ditusuk bambu seperti ini menjadi ciri khas dari cakalang fufu, ikan asap yang terkenal dari Sulawesi Utara. Ikan-ikan yang telah selesai dibersihkan selanjutnya diletakkan teratur di atas para-para. Mengasapi ikan menjadi kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh warga desa kami. Proses pengerjaannya memakan waktu sekitar 2 jam. Jaga jangan sampai bara menjadi kobaran api ya teman. Kita kan mau membuat ikan asap, bukan ikan bakar. Om, sama pigi, Nek. Yo. Om, sama pigi, Om.